Perkenalkan, saya Hotman Marfis AG dari Stasi Santa Maria Padiro Gedek Timur, Paroki Santa Katarina Tiga Juhar. Saya mau berkhotbah dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 perumpamaan tentang talenta. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengar kata talenta, apa yang timbul dalam pikiran kita? Talenta adalah suatu ukuran atau timbangan sebesar 3.000 sikar atau kurang lebih 34 kg dan kalau dijadikan uang sama dengan 6.000 dinar. Harga satu dinar adalah upah kerja satu hari. Menurut iman kita, talenta adalah suatu karunia, kemampuan atau bakat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita sebagai manusia seharusnya tahu bersyukur dan dapat mengembangkan talenta atau bakat yang Tuhan berikan. Tuhan tidak suka dan marah kepada orang yang malas, sebab orang malas adalah orang yang tidak berkembang. Saudara-saudari terkasih, ada kisah tentang seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Sejak duduk di bangku SD, SMP, dan SMA, orang tuanya berusaha menyekolahkan anak tersebut dengan susah payah dan tak kenal lelah. Walaupun anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, tidak mengurangi semangat dalam belajar. Ia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya atau tekun berdoa. Ketika duduk di bangku SMA, dia mengikuti lomba lagu pesisir tingkat pelajar sekabupaten dan dia mendapat juara satu. Begitu tamat SMA, dia diusulkan dari sekolahnya untuk kuliah di UNIMED melalui jalur undangan dan dinyatakan berhasil. Dia memilih Fakultas Sastra Bahasa dan Seni, jurusan seni pertunjukan di bidang musik karena suaranya mendukung. Saudara-saudari terkasih, ada pepatah mengatakan hidup ini bagaikan roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Sebagai seorang mahasiswa yang berlatar belakang dari keluarga miskin, apakah mungkin bisa kuliah? Begitulah pikiran orang sekitar, bahkan jadi buah bibir masyarakat. Rupanya Tuhan membuka jalan bagi anak tersebut. Karena begitu dia kuliah di UNIMED, dia mendapat beasiswa bidik misi dengan penuh semangat dan keyakinan. Anak tersebut mengikuti kuliahnya sebagaimana layaknya seorang mahasiswa.
bulan Agustus lalu ada sebuah lokal Solo di tingkat kabupaten. Beliau mendaftarkan diri dan mendapat juara satu. Prestasi yang diraihnya karena usahanya yang maksimal dan berkat petunjuk serta kekuatan dari Tuhan. Dengan kekuatan doa dapat merubah segala sesuatu ke arah yang lebih baik. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Talenta atau bakat yang bisa berkembang sama dengan hamba yang menjalankan uang yang dipercayakan Tuhan kepada hambanya. 5 talenta mendapat laba 5 talenta, dari 2 talenta mendapat laba 2 talenta. Namun perlu kita ketahui bahwa ada orang yang tidak mau mempergunakan talenta atau bakatnya dengan baik. Itulah yang disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudari terkasih, bagaimana pula dengan kita? Apakah kita sudah menjalankan talenta atau bakat yang ada pada diri kita? Mari kita tetap bekerja atau belajar bagian masih sekolah. Latihlah diri kita masing-masing sesuai dengan talenta yang kita miliki. Sebab talenta yang kita miliki adalah anugerah Allah yang harus kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Mari tekuni dan jalankan talenta kita masing-masing dengan baik, pasti mendapat hasil yang terlimpah. Tuhan Yesus memberkati.